Anjay jalannya gila jadi keren kayak gini ya. Cepat ya sini jalan. Yo, selamat pagi everyone. Jadi sekarang gue mau riding ke Purwakarta ya. Kalau disebut touring bukan sih, karena jaraknya cuma 84 km. Jadi kita sebut aja solo riding. Kalau pagi-pagi tuh emang padat penduduk ya, lagi padat pengendara gitu. Soalnya lagi jam-jam kerja atau sekolah. Jadi harus agak waspada. Walaupun ngebut tapi jangan konyol gitu. Di sini ya lagi ada perbaikan jalan. Bukan perbaikan, pelebaran. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah 80%an kayaknya. 90% deh. Kalau kemarin tuh wah, parah banget di sini ya. Jalannya jelek, terus macet gitu, hujan, becek. Wah, mantep pokoknya. Waduh. Kita mau ngisi bensin dulu ya di depan, karena gue belum ngisi bensin gitu. Pakai Pertalite aja ya, biar agak ngirit. Harusnya sih Pertamax ini. Pertamax aja dah. Rp50.000. Ya. Kita lanjutkan perjalanan. Motor gua nggak bisa starter lagi. Depan kita tuh lagi ada polisi ya yang lagi
ngopi. Was-was sekali. Nah, lewat sini aja deh. Gak nanggung. Ada parpol, ada parpol. Eits. Wahaha, ada parpol anjir. Ngeri, ngeri. Untungnya gak kena tilang. Anjir lah. Pagi-pagi udah ada parpol. Kita ke kanan. Ini jalannya emang vulkanik kayak gini ya. Biasalah penghubung antar kota tapi ya lewat pedesaan kayak gini jalannya, tapi enak sumpah, gak bikin ngantuk. Tapi tetap hati-hati ya, soalnya suka banyak pasir cuy, tiap hitungan tuh. Mungkin sekarang musim hujan juga gitu, jadi tiap hujan tuh pasirnya kebawa ke jalan. Stay safe lah, boleh ngumpul tapi jangan konyol. Jalan ke sini tuh udah diperbaiki ya, tapi belum beres sih, di sana masih ada jalan yang di aspal. Tapi ini sungguh enak banget sih jalannya. Gila, jadi keren kayak gini ya. Cuma hati-hati nih, jalan baru kayak gini di akhir tahun. Rupanya ada hal-hal yang kita diinginkan gitu. Jadi stay safe terus, kawan. Di sana banyak perah. Oh my god, banyak banget. Hati-hati ya yang mau lintas di sana. Terus ini banyak banget anjir. Nah, pada berjalan, hati-hati aja di atasnya. Kita sedang melewati pasar Subang ya. Ini tuh Subang apa ya? Lupa. Namanya apa sih? Soka-soka gitu. Lupa anjir. Kesemalang. Ah, Kesemalang beren. Ya itu kali. Lupa namanya anjir. Jadi harus agak diplanin dikit ya, karena banyak yang belanja gitu. BTW nanti kita ngelewatin 3 kali pasar ya, jadi ya begitulah.
nggak bagus gitu ya. Mending kita lanjut aja, nanti kita berhentinya di Wanayasa, situ Wanayasa. Kalau nggak hujan, bang berkabut ya. Nanti kita berhentinya di sana aja gitu. Sekarang cuacanya tuh lagi susah ditebak ya. Kadang hujan, mendung, berkabut. Buat konten kreator tuh ya harus pandai-pandai gitu, mencari waktu luang. Jadi kita udah nyampe di Purwakarta ya, kota istimewa, Purwakarta istimewa, nah, kayak gitu. Ini masih perbatasan sih ya, perbatasan Purwakarta Subang. Tadi mau bikin video di gapuranya, cuma kan gapuranya lagi posisi nanjak tuh, males gitu gua ngerekodnya karena pakai Yicam nggak bisa lebih gitu ngerekodnya cuy. Nah, si GoPro malas lonjoran. Ntar deh, gue panggil lagi si GoPro. Ah, susah. Dulu sejenak di situ Wanayasa ya. Cuma gua nggak bakalan main drone kayaknya karena ini mendung banget. Cuaca ya. Kayaknya gua mau langsung gas aja deh, nggak bakalan lama-lama. Yuk, kita langsung berangkat lagi. Music One Indonesia. Ya. Tangannya dilambaikan. Yo. Kapan lagi gitu kita karaokean ya sambil motoran. Lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Walaupun suara gua pals tapi tetap nyanyi. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Laks, Laut Re, Marta Dinata. Belok kanan ke Jalan Laks, Laut Re, Marta Dinata. A few moments later. Oke, lur. Sekarang kita udah nyampe Purwakarta. Dan tadi hujan ya. Ini ada di kosan teman gua. Teman gua betul lagi tidur anjir. Kita lanjut ngedit. Nah,
ngedit dulu. Ya, videonya sampai sini aja dulu. Kalau ada video lanjutan, di part 2 aja gitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya cuy. Where do you say? See you in the next video. Bye-bye. Peace. Thank you.